Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Aziz, perumahan Permata Juanda yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa sampai hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan iman, diberikan oleh Allah kekuatan Islam, sehingga sampai hari ini kita bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju Masjid Al-Aziz ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang utama dan yang pertama setiap khutbah Jumat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dimanapun saja kita berada, apapun situasi dan kondisinya, kita tetap iman dan takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti. Mengapa bulan Ramadan ini kita tunggu? Mengapa bulan suci Ramadan itu bulan yang agung, bulan yang istimewa?
Yang pertama kata Nabi, mengapa bulan suci Ramadan disebut bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa? Kata Nabi, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, karena di dalamnya semua amal kebaikan dilipat gandakan Allah. Saudara sedekah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Anda sholat di bulan suci Ramadan yang biasanya cuma 27 derajat. Anda sholat di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Anda membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Anda memberikan takjil di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Anda memberikan buka puasa bagi pejalan kaki, bagi musafir, pahalanya dilipat gandakan Allah. Oleh karenanya kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, jangan disia-siakan. Mari kita perbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan Allah. Inilah keistimewaan yang pertama, bulan suci Ramadan. Yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan kata Nabi, wata'ata makbulatun. Semua ketaatan diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan. Anda sedekah, sedekah Anda diterima Allah. Anda membaca Al-Quran, pahalanya diterima Allah. Anda memberikan takjil di bulan Ramadan, pahalanya begitu mengalir diberikan Anda. Anda sholat terawih, Anda melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, semua itu dikabulkan Allah. Luar biasa, kita diberikan oleh Allah fasilitas yang bernama Ramadan, di mana di dalamnya pahala dilipat gandakan, ketaatan dikabulkan Allah, semua amal ibadah dikabulkan oleh Allah. Alangkah sedihnya kalau kita sia-siakan. Dan alangkah bahagianya manusia-manusia yang bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah, keistimewaan bulan suci Ramadan yang ketiga kata Nabi, wadda'awati mustajabatun. Semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah di bulan yang agung, di bulan yang istimewa ini. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh ampunan ini, kita berdoa kepada Allah. Yang belum punya pekerjaan, berdoalah kepada Allah, semoga diberikan pekerjaan. Yang belum punya jodoh, berdoalah kepada Allah di bulan yang mulia, supaya diberikan jodoh oleh Allah.
yang hidupnya penuh kesulitan, hidupnya penuh kesusahan, berdoalah kepada Allah di bulan yang agung, bulan yang suci ini. Yang punya anak, berdoalah kepada Allah semoga diberikan anak yang soleh dan solihah. Alangkah bahagianya kita masih diberikan oleh Allah nafas yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah. Puasanya jangan bolong-bolong. Sholat tarawihnya dijaga. Bacaan Al-Qur'annya tadarus Al-Qur'an meskipun hanya 5 ayat setiap waktu. Yang terakhir, yang keempat. Keistimewaan bulan suci Ramadan kata Rasulullah, wal jannata mustaqotul lahu. Keistimewaan bulan suci Ramadan adalah surga merindukan manusia-manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kita tidak perlu berdoa minta masuk surga. Kita tidak perlu minta kepada Allah untuk masuk surga. Tapi Allah sudah memberikan fasilitas bagi manusia-manusia yang diberikan kesempatan hidup bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kemudian dia berpuasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian membayar zakat fitrah. Orang-orang semacam itu dirindukan oleh surga. Tidak perlu minta masuk surga. Justru surga menunggu manusia-manusia yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, mau sedekah di bulan suci Ramadan, dan mau membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh tamu yang paling kita tunggu-tunggu adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu adalah bulan suci Ramadan karena penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Yang pertama keistimewaannya adalah semua ibadah pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan dikabulkan Allah. Dan yang ketiga, keutamaan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah doa-doa kita dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan adalah surga merindukan manusia-manusia yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mau membayar zakat fitrah di bulan Ramadan, yang mau sedekah di bulan suci Ramadan, dan yang mau sholat tarawih di bulan suci Ramadan, dan mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk di dalam golongan tersebut. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasholihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami, ya Allah. Terimalah tarawih kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, ya Allah. Dan terimalah semua amal ibadah yang kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum fil ardi wala fis sama wa wassamiul alim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kula asir bi jahil basirin nadir. Rabbana sahil umrana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.